Aku rindu lah. Sunyi pula rumah ni, tak ada dia orang. Call tak dapat. WhatsApp pun blue tick je. Apalah, mungkin dia orang sibuk dengan kerja masing-masing. Nanti-nanti dia orang call lah tu. Apalah. Rumah pula yang clear. Bagus juga. Tapi ya, kenapa kita kena buat WhatsApp lah? Boleh je borak macam biasa. Aman, Abah ada nak cakap sikit dengan kamu ni, Man. Ya, Abah. Nak cakap apa? Muka risau je. Sihat tak? Begini, Man. Cuba kamu tengok adik-adik kamu tu. Abah risaulah. Kalau-kalau Abah tak ada lagi dekat dunia ni. Kamu sajalah harapan Abah untuk menjaga adik-adik kamu ni. Barulah aman Abah dengan Mak dekat sana nanti. Ya, Abah ni. Tak payahlah cakap masa mati macam ni. Abah risaulah, Man. Kalau-kalau kamu susah nak menjaga adik-adik kamu. Kamu bukan tak tahu perangai seorang-seorang adik-adik kamu ni. Tak sudah-sudah bermain bailon. Tak apa, Abah. Aman kenal sangat perangai diorang. Aman janji, Aman akan jaga adik-adik Aman sebaik mungkin. Kamu mengarut apa ni, Man? Kamu pun masuk buih ke apa ni? Macam-macam perangai anak-anak aku ni. Ni. Abang Man ni masuk hospital. Korang pergilah jenguk dia. Takkan tu pun nak arahkan aku, Aku ni sibuk. Besok nak jumpa klien. Mana ada masa? Silap-silap kalau aku pergi tu, bil dia pun aku kena bayar. Ingat aku tak ada komitmen lain ke apa? Aku busy dengan kerja bos ni. Nanti kalau tak siap, aku yang kena. Ni lah kerja berlambak ni lah. Tu, aku terfikir benda sama ke? Tapi aku banyak benda nak buat. Nak kena kutip hutang sana, hutang sini. Tak ada masa ke tau. Ni, Abang Man WhatsApp ni lah. Tak apalah korang. Nanti bila free, datanglah jenguk abang. Tu pun kalau nak lah. Entah-entah tunggu tahun depan kot. Baru korang free. Okay, bye. Ini macam. Kita teruk sangat ke layan abang macam ni? Kau start sedar hati lah. Jarang dia kibai ni. Hei, budak-budak ni. Abang dia sakit pun tak ada ke nak datang jenguk. Asyik doktor dengan nurse dia yang datang. Ini belum mati ke? Meninggal ke? Sama je lah mati meninggal pun. Tak datang ke tidak dia orang ni? Alan, aku rasa bersalah dengan Abang Man. Time kecil dulu dia banyak tolong kita. Tapi bila besar ni, kita tak kenang jasa dia. Tu Azan, aku banyak buat salah dengan dia. Cerita buruk pasal dia. Kalau aku jumpa dia, aku nak minta maaf lah. Kalau sempat lah. Adan! Dan! Asal Dan! Abang Man dah tak ada!
Malam baru je kita cerita pasal dia. Aku dah banyak masalah dengan dia. Dia aku tak cukup dah minta maaf. Kenapa engkau menangis? Man, Zan, aku masih teringat lagi suara Abang Man. Oh, tapi dia dah tak ada. Oh, macam mana aku boleh dengar suara dia ni? Apa yang kau menangis teruk sangat ni? Aku ni hidup lagi lah. Apa tu? Macam dekat suara tu. Ya Allah, dia hantu pegang aku. Memang abang hidup lagi. Abang sebenarnya dah pindah ke bilik first class. Apa kelas duduk bilik ni? Abang datang ke sini pun sebab abang nak ambil barang abang tertinggal, iaitu buah oren tu. Maafkan Zan, Abang Man. Zan selalu cakap Zan busy. Sebenarnya Zan main game Candy Crush. Nangis keluar mata. Nangis keluar mata. Alah, bu, minta maaf. Lain kejar member cek hutang. Sampai sekarang tak jumpa member tu, bang. Sebenarnya, ada bukan pergi jumpa klien. Ada pergi main CC. Tengok YouTube. Jangan tarik kuat sangat. Jangan tarik kuat. Londeh baju tu. Tapi kenapa abang tukar first class, bang? Abang sakit teruk, bang. Memang sakit hati kerana terluka dengan perangai adik-adik. Abang bergurau je lah. Bilik tu mesti mahal kan, bang? Sebenarnya abang duduk bilik first class tu pun free aja. Sebab Takaful yang tolong bayarkan. Terima kasih Takaful. Diorang ni siapa Abang Man? Kawan Abang Man ni? Mereka... Sakit. Guna yang ini. Ini bukan setakat kawan. Tetapi mereka adalah klien. Dulu, masa diorang susah atau sakit, Abang yang selalu melawat mereka dan uruskan klaim takaful diorang. Dan sekarang apabila Abang sakit, diorang pula yang melawat Abang. Abang selalu ingat pesan arwah Abah. Pastikan korang tidak hidup susah. Dan yang paling penting sekali, korang tidak menyusahkan orang lain. Tapi selama ni abang asyik suruh kita orang ambil takaful je. Abang tak gunakan korang untuk paksa ambil takaful ni. Abang buat ni semua sebab abang sayangkan korang bertiga. Susah dan senang nanti kita aman bersama kalau ada takaful. Tengok macam sekarang ni, abang sakit, abang tak menyusahkan sesiapa pun. Abang nak jaga korang. Sampailah masanya untuk abang bersama-sama dengan arwah dan abah di sana. Abang, tunggu abang ya. Jangan pergi, bang. Jangan mati, bang. Aku rindu lah. Itulah, aku pun rindu. Tak apa, kita sedekah Fatihah je. Dahlah tu. Jom kita balik. Abang Man. Hai, harap-harap mak dengan abah aman lah dekat sana. Abang Man, nak tanya Abang Man. Kenapa muka abah sama macam Abang Man, tapi muka kita orang tak sama pun? Biasalah. Selalunya kalau anak sulung, memang sama dengan muka abah. Patutlah abah dengan Abang Man tak handsome. Abang, kau ingat kau handsome sangat? Ni, bang. Ada rasa lah, bang. Ada nak buatlah macam Abang Man buat ni. Kau apa? At least ada boleh tolong orang yang susah tu. Hey, betul ni? Betul, Abang Man. Bagus. Barulah lebih aman. Tak apa. Nanti, abang akan ajar kau macam mana. Abang janji ajak? Ya.